Halo sahabat Dikbud. Pada video ini akan dijelaskan bagaimana cara untuk masuk ke dalam dashboard rapor pendidikan Anda. Anda harus masuk dengan akun Anda terlebih dahulu untuk dapat mengakses rapor pendidikan. Dan perlu diperhatikan bahwa platform rapor pendidikan hanya dapat diakses oleh kepala sekolah atau tenaga pendidik yang ditunjuk dan dinas pendidikan setempat. Pertama-tama, ketik raporpendidikan.kemdikbud.go.id pada peramban di perangkat Anda. Lalu, tekan tombol masuk dengan akun belajar.id. Masukkan email akun pembelajaran dengan domain belajar.id. Tekan tombol berikutnya. Lalu masukkan kata sandi dan tekan tombol berikutnya. Rapor pendidikan hanya dapat diakses menggunakan akun pembelajaran yang sudah aktif dan sudah didaftarkan. Selamat! Anda sudah dapat mengakses rapor pendidikan Anda. Jika akun Anda tidak terdaftar, pastikan kembali bahwa email akun pembelajaran yang Anda masukkan aktif dan terdaftar. Masuklah ke alamat belajar.id di peramban Anda untuk memeriksa ketersediaan dan mengaktifkan akun pembelajaran Anda. Jika Anda belum berhasil masuk, hubungi layanan bantuan rapor pendidikan dengan mengisi formulir berikut ini. Temukan informasi seputar rapor pendidikan seperti pertanyaan yang sering ditanyakan, infografik, dan video tutorial pada laman pusat bantuan.